Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan ini Mari kita ikuti Apa yang akan saya sampaikan kepada Anda semua Untuk Anda yang baru bergabung dengan channel ini Kalau nanti Anda suka Silahkan subscribe, like, dan komen Tentang apa itu Sederhanakan pecahan ini Karena ini penting Tonton sampai tuntas Ya Mari kita mulai Ya. Kalau kita diberi soal seperti ini 12 kuadrat kali 27 pangkat 3 per 4 kuadrat kali 3 pangkat 10 apa yang akan kita lakukan? Baik, kita mulai. Nah, kita perhatikan bilangan 12 27 4 dan 3. Ini sepertinya ada istimewanya. Istimewanya apa? Istimewanya begini. Pada 12 itu ada unsur atau ada faktor 4 dan 3. Kemudian pada 27 ini ada faktor 3. Kemudian pada 4 kuadrat ada faktor 4. Nah, oleh karena keempat bilangan tadi yaitu 12, 27, 4 dan 3 ada kesamaan faktor, maka kita harus pergunakan kesamaan itu untuk menyelesaikan soal. Iya, caranya bagaimana? Mari kita sama-sama. Ya, kita mulai. Dua belas itu adalah empat kali tiga. Ya kan? Empat kali tiga. Kita tuliskan di sini dulu. Empat kali tiga dikuadratkan. Gitu. Empat kali tiga dikuadratkan itu dari dua belas. Dua belas diubah menjadi empat kali tiga. Sekarang bagaimana dengan dua puluh tujuh? 27 pun kita tahu bahwa 27 itu adalah 3 pangkat 3. Oleh karena itu, kita tulis menjadi 3 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 3. Nah, begitu. Ya kan? Ya. Kemudian per sekarang per itu 4 pangkat 2 kita biarkan saja tulis 4 pangkat 2 kemudian 3 pangkat 10 juga kita biarkan saja karena sudah ada unsur kesamaan di sini 4 di sini 4 di sini 3 maka 3 biarkan saja 3 pangkat 10 3 pangkat 10 biarkan seperti begitu nah <bih> biarkan seperti begitu ya jadi sekarang kita punya bilangan 4 kali 3 dikuadratkan, 3 pangkat 3 pangkat 3, kemudian 4 kuadrat, dan 3 pangkat 10. Nah, gitu. Kemudian, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, kita tinggal e, mengolah 4 pangkat 2, 4 kali 3 dipangkatkan 2, 3 pangkat 3 dipangkatkan 3, dan seterusnya seperti begitu. Mari kita olah. Ini akan menjadi ini akan menjadi bagaimana? 4 pangkat 2 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 3 pangkat 2 gitu kan? Kemudian kali 3 pangkat 3 dipangkatkan 3 itu kalau sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya itu dikalikan, ya, begitu ya, sehingga di sini akan didapat tiga pangkat, tiga kali tiga, tiga kali tiga itu sembilan, jadi tiga pangkat sembilan, ya. Jadi 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 9. Per berapa sekarang? Nah, pernya yaitu per 4 kuadrat. 4 kuadrat kali 3 pangkat 10. Nah, sudah seperti itu ya. Jadi kita ulang. 4 4 kali 3 itu dari 12 pangkatnya 2 adalah ini. Kemudian 3 tiga, tiga pangkat 3 itu dari 27. 3 pangkat 3 pangkatnya adalah 3. Kemudian 4 pangkat 2 kita tidak ubah. Kenapa tidak diubah? Oleh karena ada kesamaan unsur di sini 4. Nah, ya. Ini ada unsur kesamaan 4 di sini 4, ah udah jangan diubah. Kemudian 3 pangkat 10. 3 pangkat 10 ya memang tidak bisa diubah lagi. Udah biarkan seperti begitu. Sehingga kita akan dapatkan bentuknya menjadi 4 kuadrat kali 3 kuadrat. Ah ini dari mana ini? Ini. Dari sini. 4.34 3, 3 dikuadratkan. 4-nya ya kuadrat, 3-nya juga kuadrat. Nah, gitu ya. Sekarang 3 pangkat 9. Jangan lupa bahwa ada aturan kalau sebuah bilangan berang, berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan sehingga sekarang didapat tiga pangkat, tiga kali tiga itu sembilan. Iya, <tuh> mudah ya? Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan di sini, kita akan melanjutkan yang ini ya. Kita akan melanjutkan, iya, ke sini, ke bawah. Nah sekarang kita lihat di sini 4 pangkat 2 di bawah juga ada 4 pangkat 2 itu kan nah, ini bilangan yang sama ini Bilangan yang sama Oleh karena itu ini bisa di hilangkan Iya begitu sehingga sekarang tinggal 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 9/ 3 pangkat 10 Iya, kita tulis di sini. Sehingga sekarang sisanya menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Kali 3 pangkat 9. Ini. Per 3 pangkat 10. Nah, begitu. Per 3 pangkat 10. Itu sama dengan berapa. Nah, ini dia sekarang ya ini dia nah sekarang ingat 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 10 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 10 itu sama dengan seperti begini misalnya A pangkat B kemudian kali A pangkat C ini A pangkat B kali A pangkat C itu sama dengan A ya pangkatnya B ditambah C. Nah, ini kaidahnya, ini aturannya, ini aturan bakunya. Oleh karena itu, ini juga kita lanjutkan begitu. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 9 itu adalah 3 pangkat 2 ditambah 9. Nah, kemudian bawahnya 3 pangkat 10 tetap seperti biasa begitu. Ya, tidak diubah. Kemudian sekarang kita tinggal menjumlahkan 2 dengan 9 ini ya, 2 dengan 9 ini sehingga kita bisa lanjutkan menjadi menjadi bagaimana? 3 pangkat 11 ya. 3 pangkat 11 per 3 pangkat 10 per 3 pangkat 10. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, itu sekarang. Nah, sekarang ada aturan lagi begini, ada kaidah lagi begini. Jika x pangkat a per x pangkat b seperti itu ini sama dengan x pangkat a kurang b. Ingat itu ya, jadi kalau x pangkat a per x pangkat b sama dengan x pangkat a dikurangi b. Kalau dibagi dan bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya ini tinggal dikurangi pangkat dari penyebut dikurangi pangkat eh, pangkat dari pembilang dikurangi pangkat dari penyebut. Kita berlakukan di sini. Kita berlakukan di sini akan menjadi selanjutnya adalah kita akan dapatkan bahwa ini hasilnya adalah tiga pangkat 11 dikurangi 10. Nah, pangkatnya 11 dikurangi 10 sama dengan 3 pangkat. 10 dikurang, 11 dikurangi 10 adalah 1. Yang ini sama dengan 3. Iya. Nah, tuh. Nah, jadi kita lihat ya. 12 kuadrat kali 27 pangkat 3 kali 4 kuadrat kali 3 pangkat 10, hasilnya, oh bukan kali, tapi per ya, per, ulangi, 12 kuadrat, kali 27 pangkat 3, per 4 kuadrat kali 3 pangkat 10, adalah, 3, iya, mudah kan, ya, terima kasih perhatiannya, semoga ini bermanfaat, karena Anda semua adalah orang-orang, yang, hey bob